Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjukkan simple aja buat tapak semayan. Nak dapatkan takungan yang besar, mungkin susah atau mahal nak beli. Jadi caranya mudah aja, guna plastik sampah. Plastik sampah ni tau. Plastik sampah. Okey, saya letak batu tepi dia. Dah, lepas ni nanti saya akan isi air di sini dan akan letak ni lah. Dan saya akan potong span ni. Potong span ni jadi kecil-kecil macam ni. Jadi kecil macam ni. Kemudian kita isi lubang sikit untuk kita letak biji benih dekat tengah-tengah di sini. Hari ni kita nak tanam lady's finger ataupun kacang bendi. Ada juga yang sebut okra. Kita dah sediakan tempatnya. Lepas tu kita akan letak biji benih di sini. Biasanya kalau kita beli biji benih bendi ni, tak banyak dapat ni je. Jadi kita gunakan apa yang ada. Nampaknya biji benih bendi tu kita cuma dapat dalam 14 sahaja. Okay, jadi ada banyak lagi ni kosong, kita cari biji benih yang lain pula. Kita ambil tomato pula. Mari kita tengok ada berapa banyak seed dalam tu. Macam ni bentuk biji benih tomato. Nampaknya ada banyak juga dalam ni. Ada lagi baki. Mandangkan span pun tak cukup, kena beli lagi. Jadi saya keluarkan separuh sahaja. Okay, kita buat yang ni je lah. Ini adalah baju ataupun stok A dan stok B. Kemudian kita akan campurkan, kita akan bancuh ke dalam kulkas. Kita bancuh dah dalam ni. Kita akan masukkan dalam tapak semayan kita ini. Mana kan ada lagi ruang yang kosong, jadi kita tanam cili padi pula. Nampaknya dalam satu paket ni pun tak banyak juga biji benih cili padi. Kita habiskan lah. Kita gunakan span. Okay, kita akan potong untuk kita masukkan dalam ruang ni. Alhamdulillah dah selesai semua ruang, kita dah isi. Jadi kat dalam ni ada bendek, cili padi dan juga tomato. Tengok bila besar nanti sama ada kita akan alihkan dia ke bekas kita ni atau kita letak dekat tempat yang lebih besar lagi atau dalam pasu seperti ni. Okey, hari ni pokok saya apa ada? Pokok kesum. Pokok yang baru. Pokok cili ni dah 7-8 bulan ke ni. Nampak buah dia. Asalnya besar tapi dia dah dibonsai kan. Pokok kangkung semakin besar. Okay, kita tengok ni. Ini adalah pokok toge ataupun pokok kacang hijau. Nampak tak? Nampak tak? Dah berbuah. Ia berusia 2 bulan lebih. Tanam dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan eh. Ramadan, Syawal, hari ni Zulkaidah. Maknanya 2 bulan setengah. 2 bulan setengah dah berbuah. Biasanya kalau kita tak jaga betul 3 bulan 4 bulan baru berbuah. Okey, tengok ni. Okey, nampak ni? Kacang hijau sudah berbuah. Patutlah saya tengok dia, saya ingat dia kenapa eh? Rupanya dah berbuah. Okay, yang lain-lain masih belum lagi. Okey. Okay, kita tengok.
Kadang kita tengok ni, oh nampak ada air yang dah kurang ni. Ni jadi kita kena isi air. Bagi kita tutup ni tak nampak airnya. Nanti kena isi air ni. Jangan lupa isi air dia. Nampak pokok itu besar. Makin besar dia makin kuat dia baik. Jangan lupa ambil berat pokok awak supaya semua dapat besar dengan baik. Assalamualaikum.